Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa semua. Breaking News Jam Nusra TV kembali hadir ke hadapan Anda. Bersama saya, Muhammad Afari, WDP Bangsuri. Telah terjadi kecelakaan maut di jalan lintas Sumatera di kilometer 36, Dusun Kandang, Kecamatan Tabir, Merangin. Sebuah bus terlibat kecelakaan tabrakan anak kambing dengan sebuah mobil EPP sehingga menyebabkan korban jiwa. 3 orang tewas, sementara 5 orang lainnya masih kritis. Mari kita simak. Kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera, kilometer 36 Dusun Kandang, Kecamatan Tabir, Merangin. Sebuah bus tujuan Jawa adu kambing dengan mobil Suzuki EPP. Akibat dari kecelakaan ini, 3 dari 9 orang yang ada di dalam EPP tewas di tempat. Sedangkan 5 orang penumpang lainnya hingga saat ini masih kondisi kritis. Sementara 1 penumpang mengalami luka ringan. Kejadian bermula saat Suzuki EPP yang dikendarai Peri 32 tahun melaju dari Damasraya, Sumatera Barat menuju Bengkulu mencoba mendahului kendaraan di depannya. Namun dari arah berlawanan melaju kencang bus yang dikendarai Lubis 45 tahun dari Jakarta menuju Sumatera Utara sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan. Lutfi Hidayat, Jambi TV. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Breaking News Jawi Sumatera di perhatian hari ini. Saya Devi Aparisi, wakili kantor kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like and subscribe my channel Devi Aparisi 89. Wassalamualaikum.